ya teman-teman. Gitu teman-teman ya. Harusnya kemarin teman-teman cuman ya gue lagi males buat lagi males ngonten, jadi ya kita baru bisa bikin hari ini teman-teman ya. So ya yeah, let's go. Kita akan coba aja langsung nyobain si Peggy itu teman-teman ya. Dia murah sih. Kalau enggak salah sih 2200 di harganya. Ya, yeah, di update kali ini sih murah-murah sih unit-unitnya, jadi enggak ada yang mahal-mahal banget ya. Kayak si Kira kayak cuman 2000-an, Iskandar juga 2000-an. Akselerator juga cuman enggak nyampe 2000 bahkan tuh gue beliin ya. Gue beli untuk besok ya. Untuk besok kalau enggak hari Senin, oke. Okay? Kayaknya sih besok sih. Jadi ya kita di kali ini kita akan coba pakai Vegito dulu. Tadi gue pengen pakai akselerator tapi jujur aja malas pakai akselerator, Pak. Di-ban mulu tau enggak sih? Jadi mendingan kita pakai Vegito aja lah ya. Di mana Vegito ini udah pasti ya gabungan Vegito sama Goku, oke. Okay? Yuk kita langsung aja, coy. Kita lihat kayak gimana nih ya Vegito teman-teman ya. Katanya sih burik. Why? Kita gak tahu. Oke, okay, let's go. Kita langsung aja, coy. Kita langsung M1 cross kick. Ini skill apa? Skill combo doang teman-teman kayak gitu ya, dan damage-nya sakit, Pak. 20-an, Pak. Imagine enggak sih 24 tuh ya berarti tadi ya. Iya, 24. Lumayan sih. Kece enggak sih? Itu bagus banget buat extender. Itu kalian pakai dari jauh juga pakai langsung bisa teman-teman ya, enggak usah combo kayak gini nih. Pakai dari sini bisa nih. Tuh langsung kayak gitu. Bisa langsung kayak nge-grab musuh kalian gitu loh. Jadi enggak harus kalian M1 dulu baru cross kick, enggak. Jadi kalian langsung itu juga bisa. Cuman damage-nya kurang. Dan itu kalian bisa combo lagi sebenarnya sama yang Spirit Sword-nya teman-teman ya, kalau enggak salah yang ini nih. Nah, itu kalian bisa combo lagi teman-teman ya. Itu kan mental gitu kan. Jadi kayak gini nih. Entar kita coba deh, entar kombonya kita coba deh. Kita coba yang skill kedua dulu ya. Split Finger Shot ya, itu dia kayak nembak kayak begini teman-teman, dan itu damage-nya sakit banget sumpah. Sumpah itu damage-nya sakit ya kalau kena semuanya. Itu dia nembak 3 kalau enggak salah dah. Nih, 3 apa 2 ya? 2 deh. Karena dia split ya, split itu kan berarti 2 kan. Dia tuh kayak nembak 2 gitu. Kita coba lagi. Tuh kayak gitu teman-teman tuh, 2 ya. 10-10 kalau kena 20 lumayan banget coy. Dan itu cepat ya, hampir instan. Jadi harusnya sih sulit untuk dihindarin ya, harusnya. Ya kita coba yang cross kick habis itu Spirit Sword ya. Kayak gini coy. Cross kick. Langsung aja Spirit Sword. Tuh kayak gitu bisa tuh teman-teman ya. Bisa langsung mati tuh. Lumayan sih itu yang Spirit Sword kalau enggak salah damage-nya sekitar 15 kalau enggak salah. Kita coba lagi deh. Entar kita Savage Strike dulu. Savage Strike. Boom. Itu dia teleport teman-teman, Savage Strike, dan dia ngerusak blok teman-teman ya. Kita coba Spirit Sword berapa? Kalau enggak salah aduh, imagine enggak sih ini yang Spirit Sword rada susah dipakai, Pak. Jadi kalian mesti apa ya? Kayak ada ancang-ancang berapa jaraknya berapa dulu gitu baru bisa pakai Spirit Sword ya. Kita coba lagi, please kena dong. Spirit Sword. 20, oke. Okay. Not bad, sakit sih. Sakit ya. Sakit sih. Kayaknya itu paling sakit deh. Split Finger, oh enggak deh. Split Finger juga 20 deh. Split Finger 20, cross kick. Paling sakit berarti ya, 20, 10. Oh, 30, Pak. Oke. Okay. Yang skill pertama 30 ya. Savage Strike, yang ini nih. Ini teleport, Pak. Enak banget. Dan dia ngerusak blok ya. Ini kece sih. Yang skill itu. Ini yang ini nggak bisa ngerusak blok. Yang Split Finger juga nggak bisa ngerusak blok, teman-teman ya. Lalu cross kick juga nggak bisa ngerusak blok. Kecuali yang terakhir, kalau nggak salah. Ya, yang terakhir ngerusak blok tuh ya. Yang serangan terakhirnya ngerusak blok. Tapi emang rada susah sih. Kalau Spirit Sword nggak ya. Savage Strike dia ngerusak blok teman-teman. Tapi sebenarnya nih skill gampang banget dihindarin yang skill ketiga ya sebenarnya. Tapi ya kalian bisa atur-atur aja lah. Dia kan kayak teleport gini teman-teman. Anjir, bayangin nggak sih gagal? Nah tuh, kalian bisa kayak diarahin gitu loh kemana. Kalau nggak ya nggak bakal kena teman-teman ya. Kalau kita di sini pas dia mau serangan terakhirnya dia nggak akan kena. Jadi kalian mesti arahin ke musuh kalian. So, let's go. Kita langsung aja awaken teman-teman ya. Ini Vegito nih kuatnya pas dia awaken, Pak. Sebelum dia awaken ya bisa dibilang burik. Enggak juga sih, dibilang burik juga enggak ya. Vegito Blue. Buh, Vegito Blue. Sama ya skill pertama juga cross kick, di mana ini lebih sakit. Tuh, lebih sakit dan lebih banyak ya. Berapa tuh damage-nya? Gua enggak tahu hitungnya lah ya, berapa itu? Itu ya 25 mungkin ya, apa 30 kayak 30-an deh. Ya 30-an. Super Spirit Sword. Nah, ini sama kayak Spirit Sword, cuma bedanya dia 2. Tuh, 2 teman-teman ya. Jadi 15. Gila, apa sakit banget, Pak. 30 damage-nya, Pak. Gigi sih. Split Finger Shot. Ini sakit banget nih. Split Finger Shot. Tuh, ini sakit banget kalau kena, meninggal sih itu. Lihat, Pak, itu dari penuh aja darah hampir mau mati, gila. Sakit banget anjir. OP banget, gila. Cuman ini bisa diblok sih, setau gue bisa diblok ya. Split ya, ini Split Finger Shot bisa diblok ini. Kita coba. Split Finger Shot. Yap, bisa diblok. Enggak bisa ya? Oh, enggak. Itu dari belakang bloknya. Oke. Bisa, itu bisa diblok ya. Setau gue bisa deh. Super Spirit Sword juga bisa diblok kalau nggak salah. Apa nggak bisa ya Super Spirit Sword? Oh nggak bisa. Super Spirit Sword nggak bisa. Cross kick nggak bisa lah ya. Bisa. Bisa ngerusak. Oke, yang terakhirnya juga teman-teman ya.
Coba-coba yang tadi, yang split-split itu. Kayaknya split gak bisa deh. Kalau bisa sih OP banget loh. Kita coba ya. Gak bisa. Seinget gue gak bisa deh. Kita coba. Split finger shot. Yap. Gak bisa ya. Gak ngerusak blok ya. Dan terakhir, final Kamehameha. Nih, ini ya Kamehameha ya. Gak perlu dijelasin teman-teman ya. Kamehameha. Sakit parah pak. Imagine, look at the damage. Setengah darah anjir. Jadi yang split finger shot aja ini mau mati gitu kan. Orang gak sekali kena. Terus yang kena final Kamehameha juga langsung mau mati. Dan itu enaknya final Kamehameha-nya itu kalian bisa kayak digerakin gitu teman-teman ya. Kalau biasa kan Kamehameha sekali pakai langsung kayak ngerilis kan. Ini dia kita bisa gerakin dulu, arahin dulu kemana musuhnya, baru kita langsung Kamehameha coy. Enaknya gitu sih. Split finger. Super spirit. Ini kece banget sih. Ngerusak bloknya enak banget ini. Kalau udah awaken kalian ngerusak blok gampang banget. Kita coba ya. Kamehameha nih, gue bisa gerak tuh. Gue bisa gerak, baru gue arahin tuh. Enaknya gitu teman-teman ya. Jadi ya begitu lah tuh. Lihat, bayangin pak, di bloknya segitu pada damage pak. Gila gak? Oke, let's go. Kita langsung aja coy. Oke, let's go. First match. Ini gue sebisa mungkin gue coba untuk tidak cut. Dan gue nge-lag anjir, ping gue 1000 tiba-tiba. What the fuck man. 2000, what the heck, stop. Lawan gue Lancer lagi anjir. Lawan gue Lancer, imagine gak sih? Gak bisa. Savage Strike. Ih, kebak. Imagine gak sih? Mampus lo ya. Savage Strike. Ih, gak bisa. Savage Strike masih jarak deket pak. Makan tuh Savage Strike gue. Split finger shot. Oke. Asik lawan Lancer. Gak kena. Aduh, imagine gak sih? Ibu. Gak kena. Shit man, gue hampir kena. Hampir ya gue bisa menghindari itu anjir. Split finger shot. Anjir gak kena. Oke. Santuy, dia teleport lagi. Dia teleport. Kena lo. Langsung split sword. Wah, dia pergi dong ke situ dong. Imagine gak sih? Oh shit man. Ini savage-nya gimana sih pakai? Oh kayak gini. Aduh tuh kan. Tuh kan. Yang savage-nya kan kalau kalian enggak aren tuh dia kayak enggak akan kena coy. Susah anjir. Makan lo. Mati lo anjir. Oke, sip. Lancer rada-rada susah tapi bisa lah. Kok what? Dia ke belakang gue. Gue lupa anjir. Oh shit man. Alright ya, lawan Lancer emang rada susah sih, jujur aja ya. Langsung aja sebek. Alah, gak kena imagine gak sih? Aduh, gak kena juga dong anjir. Langsung aja segera pertama. Aduh. What? Gak kena. Aduh anjir, imagine gak sih? Oke. Split finger shot. Makan tuh. What? Gak kena. What? Gak kena. Spear sword. Oh shit man. Oh shit. Santuy cuy. Savage strike. Makan tuh anjir. Split finger shot. Aduh. Dang. What? Sabar. Santuy. Gue bentar lagi bisa awaken nih. Oke, skill pertama. Let's go. Makan tuh. Gue bisa awaken sebentar lagi. Bentar lagi bisa awaken. Dia kabur mulu dia. Dikabur. Oh mati. Gak mati anjir. Mati. Gue kira gak mati. Imagine. Enak kan skill yang keempat. Enak banget pak. Dipakai dari jarak jauh anjir. Kayak skill kejutan gitu anjir. Wait. Oke. Aduh anjir ini. Sumpah itu skill yang ketiga. Gimana gitu ya skill ketiga ini ya. Savage Strike. Kayak hampir gak bakal kena gitu anjir. Makan. Split finger shot. Oh shit man. Wait, gak usah awaken dulu, ntar dulu aja, sabar kan, darah kita masih penuh kan. Sabar. Oke. Spear sword. Aduh, ngapain gue di atas, imagine gak sih. Oke, okay, now, makan tuh, lumayan. Ya kan, dia kayak instan, enaknya coy. Savage strike. Gak akan kena itu anjir. Asik banget spear sword. Gue haras aja dia awaken pak. Oke. Okay. Satu coy. Oh, gebok kah? Gebol momen gak? Oke, sip. I'm gonna awaken now. Dia gebol kan barusan? Mau ngapain lo bro? Aduh, sakit gak tuh bro? Sakit gak bro? Ntar dulu, final Kamehameha ntar aja coy. Sayang pakai final Kamehameha sekarang ya. Mau apa kamu? Dia udah habis. Awakennya udah habis, dia pake gebol. Dia pakai gebol pas gue lagi awaken, imagine.
Aduh anjir. Makan tuh anjir. Meninggal. Ih gak mati anjir, imagine. Kamehame. Gak kena anjir, imagine gak sih? Wait, gak kena. Mampus mati. Meninggal. Oke. 3-2 ya. Gue masih bisa menang nih, masih punya awaken pak, tenang. Imagine gak sih? Sakit tuh. Sakit lu kena gituan lo. Sakit kan? Sakit kan? Cross kick. Aduh, imagine dia pergi. Shit man, tapi enggak apa, udah setengah darah. Udah setengah darah, langsung savage. Aduh, kan hampir enggak bakal kena anjir itu sumpah. Oke, santuy. Santuy. Makan tuh. Santuy. Oh, mampus kena. Mati. Goodbye. Gila asik sih. Vegito asik sih, cuman emang ya skill 3-nya rada burik ya. Skill 3-nya susah banget dikenain sumpah. Sumpah, skill 3 itu susah banget dikenain sama karakter-karakter yang emang geraknya cepet kayak Lancer gitu-gitu ya. Oke, okay, let's go, next match. Alright, let's go, second match. Wajir lawan gue langsung Vegito juga dong. Imagine, Vegito atau apa itu? Oke, okay, gue gak tahu ini apa. Mampus lu kena. Oh shit. Oh, I don't know what this is, man. Oh, ini Goku. Oh iya, Goku big, Goku. Aduh, gak kena, imagine. Sakit banget, gila, Goku aja curang. Goku curang, ibu. Goku sakit. Goku sakit ya, curang. Aduh, gak kena, imagine gak sih? Gak kena juga, imagine. Gila, Goku sakit, pak, sumpah. Hati-hati banget sumpah main Goku, pak. Wait, gak kena. Kok kena anjir? Imagine gue terbang ke atas loh anjir. How? Tapi gak apa, gak kena kamehamehanya. Oke. Okay. Dia bingung. Gue mau savage kayaknya. Gak bisa, dia pasti ngeblok mulu. Karena dia tahu skill gue tuh semua bisa diblok, pak. Kecuali yang savage strike ya. Skill gue semua bisa diblok anjir. Kecuali savage strike. Savage strike juga gak bisa pakai dari jarak jauh lagi anjir. Kena lu. Mampus. Gue duluan kena. Savage. Kena. Aduh. Imagine. Wait, gak kena. Anjir, imagine gak sih? Gak apa, rusak blok tapi gak kena kamehamehanya, cuy. It's okay. Dia gak maju-maju ke depan loh. Anjir, apaan nih main Goku begini coba. Nah gitu dong. Anjir, imagine malah gue yang kena kombonya. Alright. Susah lawan Goku yang Goku ini nih anjing, Goku Busaga nih anjing, susah banget pak, sumpah gak bohong. Dia pasti ngeblok mulu pasti, nggak mungkin enggak gitu kan. Savage, imagine gak kena. Imagine gak sih. Oke, okay, gua gantian. Mampus tuh gantian gua. Split finger. Sumpah ya, split finger tuh cuma bisa pakai jarak dekat pak. Imagine gak sih, lihat. Imagine. Meninggal lu, kena lu spirit sword gua. Oke, okay. Sumpah ini yang paling enak dipakai spirit sword sih anjir. Aduh sakit. Au. Mau kemana anda? Imagine gak sih? Imagine. Gua nafsu sumpah, gua pengen hajar dia. Cuman dia ngeblok mulu sih, lihat gak? Gua gak bisa ngapa-ngapain kalau dia ngeblok anjir. Dang. Ini gak ada kayak gitu kayak gini nih. Skillnya cuma yang bener-bener bisa ngerusak blok cuma skill 3 ya doang anjir. Langsung. Anjir, imagine gak sih? Savage strike. Mampus kena. Kena tuh 2 hit lumayan not bad. Anjir, tapi gua kalah sih kayaknya. I think I'm gonna lose. I don't know. Kita lihat aja teman-teman ya. Oh, gak bisa, gak kena. Dia tuh cuma pakai jarak jauh doang. Anjir nih orang. Yes, savage strike. No. Imagine gak sih? Sumpah susah banget dipakai pas savage strike ya. Kesel banget gua. Mampus lu kena. Wait, gak kena. Spirit sword. Oke, gua juga bisa nyicil sih. Wait, gak kena. Kamehameha. Ya kan kamehameha sebentar lagi. Ya kan si anjir emang dajul. Gue kalah sih. I think I'm gonna lose kayaknya ya. Ini susah juga nih anjir. Wait, gak kena. Cendol maju. Main lihat gak? Main seorang coward, guys. Makan tuh anjir.
Sama-sama pukul kita anjir. Sama-sama pukul kita. Apa kau? Apa kau? Apa kau? Apa kau? Wah anjir. Anjir gak sih? Makan tuh. Lumayan 15, not bad. Not bad. Wait, gak kena. Kena. Sebet strike. Mampus lu anjing. Oke, okay, back. Wait, gak kena. Spirit sword. Aduh, di blok lagi, imagine. Spirit finger. Kena lu mampus. Yes. Kena skill satu. Aduh, gak kena skill satunya. Wait, keblok momen, gak kena. Oke. Menang gak ya? Gua tahu menang gak ya? Oh shit. No. Oke. Yang ketiga, cepet. Aduh, gak kena. Imagine gak sih itu skill? Gak berguna, anjir. Gak berguna sumpah itu skill ketiga ya. Sumpah. Kebong. Gak bohong, anjir. Mati lu, cu. Imagine. Gak berguna, anjir, itu. Skill. Ah, benci banget gue sumpah sama Goku, bangke. Mau kemana lu Goku anjing? Seven Strike. Imagine, you see? Udah runner ya guys ya. Aduh, ini guys, gue ke kalian ya. Kalau main jangan kayak gini sumpah. Bangke banget, lihat gak? Dia udah awakennya, dia kabur anjing. Biarin aja. Makus, mampus anjing. Udah awaken masih kabur. Imagine gak sih? Udah awaken lu padahal lo. Udah awaken anjir dia. Tapi masih kabur gitu mainnya kan. Anjir gitu. Wah, imagine mati gua. Oke, awaken now. Sumpah benci banget gua lawan Goku begini, Pak. Dajul runner at its best. Emang Dajul. Oke, let's go. Ini match ke berapa? 2. Yang tadi enggak dihitung kan ya? Berarti ini kedua ya. Oke, let's go. Oke, main jangan runner-runner kenapa anjir, heran gue sama orang yang sukanya runner zumba. Why gitu, siapa lawan gue nih sembunyi di balik batu dong anjir. What's that man, Ryu anjir, what the fuck. Wah, oke, Gohan kah? Gohan kah? Aduh anjir, kok malah gue yang dipukulin anjir, what the fuck. Kok malah gue yang dipukulin, what the heck man. Aneh anjir, dia punya super armor kah? Aduh, benci banget gue anjir. Gue benci banget sumpah sama Gohan, Pak. Imagine gak sih skill teleportnya itu lo anjir. Selin banget anjir. Hampir gak bisa diprediksi masalahnya, Pak. Bisa diblok sih, cuman. Now. Blok. Oke, gak bisa. Oh shit, man. Savage Strike. Ah, gak kena. Imagine gak sih itu sumpah skill itu. Why? Kenapa harus ada skill itu, coy? Kenapa gitu? Kenapa harus ada skill yang namanya Savage Strike gitu? Itu skill nggak jelas apa itunya anjir. Oke. Mau mati kau Gohan kan? Sama aku juga mau mati nih. Siapa yang mati duluan? Kamu, aku, kamu dong. Nggak jadi. Savage Strike, please mati juga. Lihat gak sih apa itu skill si? What's that skill man? Mati. Oke, lu mati duluan. Oke, dia mati duluan. Oke. No. Abis itu gua mati juga aja, imagine. Sama dong anjir. Skor kita sama, imagine gak sih? Aduh, benci banget gua sama satu skill yang namanya Savage Strike, Pak. Gak bohong. Langsung Savage Strike. Kena dong. Ela itu sumpah susah banget dikenain, Pak. Gak bohong dah gua. Sumpah itu skill gak jelas, Pak. Sumpah. Gak enak banget anjir itu Savage Strike. Apaan sih? Burik banget, help. Ini Vegeta harus OP lo anjir. Masa sama Gohan kalah anjir? Really? Ini Kamehameha lagi kah? Kamehameha kah? Oke. Kamehameha kah? Yes, Kamehameha. Now! Aduh, gak kena. Imagine gak sih? Savage. Aku percayakan lagi pada Savage Strike lagi. Savage Strike. Kena. Imagine gak sih guys? Can you see? Itu dekat banget loh, masih gak kena. I really hate Savage Strike man. Savage Strike, nah gitu dong. Imagine gak sih? Imagine gitu kan. Anjir benci banget gue sumpah. Savage Strike-nya gak jelas banget. Why? Kenapa Savage Strike begitu gitu?
ini sekarang gue gak bisa ngapa-ngapain, dia ngeblok mulu pasti anjir. Percuma gitu. Lihat gak kena. Oh shit man. Seven strike. Seven strike. Seven strike. Skill yang tidak berguna itu. Tapi harus gue pakai mau gak mau ya. Mampus kena. Kena. Benci banget gue anjir. Mati gak tuh, kena gak tuh dia? Enggak ya, imagine gak sih? Hey man, why is it so hard man? I only want to hit him man. Dia kamehameha lagi. Gue cuma bisa masuk pas dia lagi kamehameha anjir sumpah. Sama teleport. Oh shit, teleportnya. Mampus lu kena. Oke. Savage. Kena. Sumpah Savage Strike-nya pak, gak bohong gua. Gua benci banget sama Savage Strike-nya anjir. Mampus lu kena. Shit man. Aduh anjir benci banget gua sumpah sama Savage Strike-nya ini. Harusnya ini satu-satunya skill yang bisa ngerusak blok lu. Tapi why? Why they make it like this man? Kamehameha dia. Kamehameha. Oke, kamehameha. Langsung aja. Meninggal lu cu. Meninggal. Oke. Anjir nge-lag bayangin gak sih barusan nge-spike ping gua, imagine. Alright, susah nih anjir. Susah nih non Gohan, susah nih anjir. Oke. Dia ke teleport. Gua udah ngeblok lu, imagine gak sih? Imagine I block man. Oke, awaken. I have to awaken, kalau enggak gua mati aja. Tenang lu. Why? I have to be used that. Ajur nih. Santuy cuy. Wah, Gohan udah awaken, mampus sih gua sih. Kamehameha. Mampus kena, anjir kena dia, imagine gak sih? Imagine dia kena kamehameha gua, pak. Sumpah. Aduh anjir, super spirit. Oke, langsung skill pertama. Mati gua. Hey! Sumpah ini I'm dead. Kena. Alah, lihat skill gak berguna itu anjir. Apa coba tuh gunanya skill sumpah sup. Apa emang gua terlalu cupu, tapi emang susah anjir dipakainya. Oke, gak kena. Mati lu anjing. Oke. Sama kita satu nyawa ya. Sama nih kita sengit momen, kita lihat teman-teman siapa yang akan membuat kesalahan, dan sepertinya gua sih. Most likely gua yang akan buat kesalahan sih. Most likely. Oke. Makan lu anjir. Kan sih. That's why I say I'm gonna make something bad man. Aduh, kalah nih gua. Kalah sih kayaknya. No, aku harus menang ibu. Vegeta harus menang. Teleport, he's gonna teleport and then ayo tuh. Dan dia akan kamehameha. Dia akan kamehameha. Please kamehameha dong. Biar gue menang. Please kamehameha gue biar gue menang. Oke. Yes. Savage. Alah, ilah Savage anjir. Alah, Savage. Can you imagine this skill called Savage gak berguna sama sekali tuh skill ngehe. Ibu. Satu skill tidak berguna bernama Savage. What is that man? Siapa yang ngebuat karakter ini anjir? Why? Ternyata emang bener burik aja. Aduh, oke, let's go next match. Last match. Please ya, jangan runner, jangan nge-lag gitu kan, pingnya 200 gak apa-apa lah. Lawan apa gua tuh? Aduh, Naruto lagi kan anjir. Oh enggak, guy. Oke, let's go. Guy apa nih? Guy. Yeah. I think it's guy. Yeah, guy. Alright, lawan guy. Savage. Sumpah itu skill. Kenapa sih sumpah itu skill? Why gitu? Kenapa ya ada skill yang namanya Savage Strike gitu? Gak berguna banget sumpah skillnya guys. Gak bohong deh. Skill paling gak berguna di AB tuh Savage Strike anjir sumpah. Gak bakal kena tau gak sih guys? Kayak kita teleport nih, tapi kayak gak ngapa-ngapain gitu. Teleport doang kayak. Kayak gak ngapa-ngapain anjir. Benci banget gue. Wah, kabur nih runner juga lagi anjir. Imagine gak sih? Savage. Sih, kalian bisa lihat gak sih? Kalian bisa lihat gak sih Savage Strike itu anjir? Oke. Kena gak? Kena, nice.
Waduh, gak awaken gak tuh anjir. Get pertama ya bang ya. Sabar bang. Sabar bang. Ampun bang. Buset dah, santai aja bang. Santai aja bang. Santai aja bang. Savage. Ya gak sih? Sumpah ini skill yang savage-nya kayak gak berguna sama sekali guys. Sumpah gak bohong gue. Kalian jangan ngandelin savage track deh buat ngerusak blok. Dan mendingan kalian pakai cross kick. Cuma mendingan pakai skill yang pertama ini buat ngerusak blok lebih efektif pak daripada skill yang namanya savage strike ya. Tolong teleport ya benar, tapi teleportnya nggak berguna gitu. Why, kenapa skill tidak berguna kayak begini dipakai gitu? Apa sih, kita lihat savage strike. Alah ilah, nggak berguna sumpah. Udah ini aja lah buat ngerusak blok. Nah masih lebih mending itu anjir buat ngerusak blok dah. Imagine ya sih. Holy crap, kaget gua anjir. Gila langsung mati, imagine what? Sesakit itu kan anjir. Eh, jangan kabur kamu, wey. Wey, mau kemana kamu anjir? Savage. Si. Gua tepat di atas dia loh guys itu. Gua bener-bener tepat di atas dia tapi masih gak kena anjir. Gak ngerti gua makanya gimana. Kena gak? Aduh, ini sakit banget gila itu. Konoha Senpu, sakit sekali ibu. Kabur bulu lagi. Gak apa-apa udah, gitu-gitu ya lah. Au. Akhirnya kena anjir. Dih. Imagine gak sih gak mati guys. What? What the fuck? How can you not die? How? How can you not die? What? Itu kena savage. Gak kena berarti dari savage-nya. Imagine gak sih guys? Berarti gak kena tuh savage strike barusan anjir. Sumpah ini skill apa sih savage strike? Siapa sih yang buat anjir? Please, yes kena. Nah gitu dong. Aduh gak berguna banget anjir, imagine. Awaken-nya deh, gue sekarat banget soalnya. Awaken-nya juga paling ini doang yang bisa ngerusak blok nih. Imagine gak sih? Mati lu. Alright. Tinggal kita final kamehameha aja coy. Kalau kena ya. Lu kayak bang. Kamehameha. Kena gak tuh anjir. Oh shit. Santu cuy. Apa bang? Oh shit man. Super speed suit. Kena. Aduh. Imagine satu lagi. Wait, gak kena. Wait. Aduh, anjir, imagine. Ini. Sumpah kena ini satu kali. Mati. Gak mati. Hai. Mati lu anjing, akhirnya. Gue pilih kamehameha lagi nih. Kamehameha. Anjir, akhirnya menang juga, pak. Gila. Dari 3 match. 3 apa 4 match tuh. Imagine. Wah, damn, man. Emang. Gimana ya? Worth it apa enggak ya? Kalau menurut gue sih enggak sih. Mendingan kalian ambil Iskandar pak, sumpah. Atau enggak kalian mendingan ambil Kira. Atau mendingan kalian ambil Accelerator, jelas banget ya. Harganya lebih mahal daripada Accelerator. Tapi Accelerator lebih OP pak, sumpah. Vegito nih potensialnya tuh gede banget ini sih. Vegito nih potensialnya gede sebenarnya teman-teman ya. Dia bisa pakai Savage Strike langsung. Jadi bisa langsung ngerusak blok dari kapan aja. Cuman masalahnya hitboxnya itu gak jelas gitu kan. Kita ada di atasnya aja gak kena gitu pak. Seperti yang kalian tadi pas gue lawan gak ya. Gue ada di atas musuhnya aja. Gue savage strike itu gak kena pak. Bayangin gak sih. Itu berarti hitboxnya broken teman-teman ya. Gak jelas nih hitboxnya nih. Jadi ya tergantung kalian. Kalau kalian mau coba pakai Vegito ya silakan. Enak sebenarnya enak. Cuman ya itu skillnya kayak rada gak balance aja teman-teman ya. Rada gak balance ya bener. Satu kata itu sih. Rada gak balance skillnya teman-teman ya. Itu aja untuk video kita kali ini. Gila udah kelamaan banget. Sampai 30 menit lebih anjir. Ya yeah, thank you buat kalian semua yang nonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian gak suka. Subscribe jika mau. Gak usah jawab. Kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye-bye.